wong kamu salah paham, kudune tahun baru wong susah kudune. Mergo apa? Mergo semakin dekat dengan kematian. Kan ana hate wonten batesipun menungsa menika likulli umatin ajal. Semua manusia itu ada batas kehidupannya. Berarti pun dibatas saya pun piambak menika. Soal batas saya piro kan bertanya rahasiane Gusti Allah ning kula jenengan kabeh pirang batas e. Tegese nek tahun baru berarti semakin mendekati dengan batas. Ngoten lho. Lah kudune tahun baru ku susah kudune evaluasi muhasabah kudune. Ini gak ada yang mau ngerti, ini aku namun cara syaringat mawon orang patek, nopo menikah peduli dengan hakikat sehingga akhirnya kalau tahun baru, enaknya dinggu seneng dinggu hura alhamdulillah, walaupun kiambak memulai tahun baru ini dengan ngaji luar biasa. Pak Dono nyebut pertahun buatan? Buatan alhamdulillah, jadi, ini sebenarnya seperti itu, melane kula sing kamutan Gusti Allah nika dawuh ngeten wonten Al-Qur'an. Asa antakrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrul lakum. Ana kalane kowe iki sanget nyenengi sesuatu, kowe cocok karo sesuatu ning padahal sesuatu iki elek nggo. Ana kalane kowe iki sengit karo sesuatu, ora cocok be sesuatu, ing angkakno sesuatu iki banget apike mung nggonku. Iki kaya tahun baru ngaten iki. Orang nyongko dengan tahun baru lah taune wong happy-happy menyongsong kebahagiaan. Padahal hakikate nek wong ngerti semakin datang tahun baru terus silih berganti berarti semakin dekat kita dengan ajal atau dengan kematian. Nah, kudune sing bener bukan hura-hura tapi muhasabah. Seberapa sing mampu kita lakukan dalam hidup kita ini? 57 tahun iki wis iso ngopo? Piro apikmu? Piro elekmu? Kan begitu. Kulane napa nek iso kanakipun kiambak niku matek karo Kanjeng Nabi napa lekon gawe apik nek Kanjeng Nabi ngaten iki lho ning ngendika niku. Ben awak dhewe gawe apik, marang ngatek le dawuh ngaten iki, wa ahsin man asaa ilaika. Saking dhewe Kanjeng Nabi le kepengin ben awak dhewe iku tumindake apik, terus ngatek napa? Wa ahsin man asaa ilaika. Kowe iki gawe apik marang wong sing elek marang sliramu. Lho ngatek ngoten dawuh niku. Le ben aja ngatek awak dhewe tumindak elek, ngoten lho. Lho niku luar biasa dawuh iki ketara mesepele to niki. Tumindak apik marang wong sing elek marang sliramu. Tapi niki nek dititi niku luar biasa. Lah pripun nire mboten ngoten? Nek awake dhewe niku sopan karo wong sing ya pancen sopan ya wajar to. Padha sopane. Nek awake iki abang niku mesem karo wong sing mesem karo awake dhewe ya wajar kok padha meseme. Nah, awake dhewe iki tok ngenehi wong sing tok gawene ngeteri, ya wajar wong jenenge penene-nenean. Nek kok iku iki mbak iso mesem karo wong sing menjep, hebat itu. Dianjepi kok malah mesem. Ora difitnah kok malah ngeter-ngeteri. Iya toh? Ora dijegal kok malah nulungi. Jadi nek cara Islam niku sejenenge takwa yang sesungguhnya adalah kebaikan. Mulane tak tembunge ittaqillah haitsu ma kunta. Takwa di manapun kamu berada dalam kondisi apapun takwa. Takwa niku identik dengan kebaikan. Ngoten lho. Takwa niku identik dengan kebaikan. Tegese napa nek awake dhewe tumindak kok ora apik berarti lagi ora takwa. Ngoten lho. Sing lanang ora kenai duit kok sing wedok besengut ora takwa sing ten badan niku ngertian. Cateti. Soale ge ngoten, soale ge ngoten padha mawon. Nggih. Bareng sing wedok dikawur ngene ngarep ora dine duit, ya berarti sing lanang ora takwa niku yo. Sehingga apa? Jane ngukur takwa niku lebih mudah kita ukur parameter nganggo hubungan suami istri. Soalnya apa? Interaksi yang paling intensif itu ada di suami istri. Kapan istri iso berbuat baik terus marang suami ini, senajan suami ini medit umpamane
suami ini menikah galak, suami ini kok ada kok istri kok apa? Itulah takwa. Itulah takwa. Atau sebaliknya, sing wedok ngengkel, sing wedok ngeten, sing lanang kok tetep api, nyah nyoh nyah nyoh 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 nyoh. Takwa. Itulah takwa namanya. Ning nek padha ngincime to mbarse rasakno. Ah niku pun ngawu ta takwa. Moga ulah-ulah mau ulah salahe. Menengke. Kuwi ben salahe. Yo niku berarti niku takwane ge ilang. Men kapok turunan njaba dhewe. Mulai napa di mana pun kita berada, kapan pun waktunya, ai pergi apa karo kanggo dawuh kontak wa. Fata zawadu fa inna khairaz zati taqwa, sebaik-baik sangune wong arah mati adalah ketakwaan.